Baik guys, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kita akan memasang saklar anti maling pada motor matic beat ya, ataupun motor lain. Jadi ini sekitar 8.000, saya beli di online. Seperti ini udah dapat bracket platnya ya. Jadi kita bisa memasang di area spion ataupun di bawah di area baut master ini. Jadi ini untuk pemasangan aja ya. Untuk kabelnya nanti kita buatkan videonya lagi, karena harus membedah-bedah pada bagian sini dan harus menggunakan solder ya. Solder udah saya sediakan, jadi kita memasang ininya dulu ya. Oke, kameramen. Ini baru 10. Kita copot ya. Jadi posisi ini teman-teman, ini yang di atas ya. Mau boleh kayak gini boleh, mau kayak gini boleh. Ini udah settingan motor ya. Jadi kemungkinan 80% kuat tidak meleleh 80% ya. Jadi bukan 100%, namanya barang aftermarket. Estimasinya hanya kekuatan 80% ya guys. Nah ini kita masukkan ke arah sini, kemudian kita baut. Jadi teman-teman, terlebih dahulu untuk memasukkan kabel ini ya ke area bawah leher ya, jalur stang ini bawah terus. Nah seperti ini, nanti ini nyambung ke kontak. Jadi daripada teman-teman motornya mudah dicuri, saya sarankan untuk memasang seperti ini ya. Kita dicepit dulu di sininya biar agak lebih kuat ya guys. Masukkan radio biar dia lebih kuat. Oke, selanjutnya kita balik, kemudian kita baut. Jadi ini untuk posisi pemasangan ya, pemasangan saklarnya aja. Nanti kabel mah gampang, teman-teman tinggal nyambung aja. Nah seperti ini, kita kencengkan menggunakan kunci 10 ya. Jadi teman-teman tidak usah membongkar batok lampu bagian atas. Ini udah kuat. Nah, jadi ketika teman-teman mengkontak, cekrek ya. Teman-teman harus menyalakan pada bagian sini ya. Ini bunyi. Ya. Nah, ini tinggal disambung. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Semoga gambaran ini bermanfaat buat teman-teman biar tidak bingung. Jadi tidak mudah kena air atau hujan ya. Cukup sekian, terima kasih. Next video selanjutnya jangan lupa di-subscribe ke channel. Bye bye.